Oke, what's up, Bur? Kembali lagi dengan saya. Oke, di sini gue bakal ngasih tahu cara ngubah tema Oppo A3s jadi Oppo jadi iPhone 13 Pro ya. Unik dah, pokoknya. Mau tahu nggak caranya? Ikutin aja nih ya. Kalian ke Play Store. Lalu ke Play Store, guys. Cari sini iOS 13 Launcher Pro. Nah, sini saya sarankan kalian milih yang ini ya. Nah, ini kita install terlebih dahulu. Setelah diinstal, kita tunggu sebentar. Jadi tema iPhone ya, tapi kalian bisa buat juga permanen tanpa batas tuh. Wow. Oke, jika sudah kalian download, kalian buka. Lalu pas kalian buka, tunggu sebentar. Nah, tambahnya akan seperti ini. Kita pencet di sini yang paling atas, lalu izinkan. Setelah diizinkan, kita jangan tanyakan lagi. 13. Wow, tampilan seperti ini ya. Ini sarannya nih, mau pilih ini ya, apa tuh aplikasinya, apa begini, gampang setelah kalian. Jika kalian tadi memilih tadi ini secara permanen, ini saya hapus aplikasinya, tetap tuh. Jadi ini kan soal sudah permanen. Wow, Oppo A3s menjadi iPhone 13 Pro. Oke, segitu aja. Ya, jangan lupa di subscribe, like, and comment karena itu penting ya. Bye bye.